untuk sama-sama kita memberi sumbangan kepada tajuk yang terlalu penting, iaitu Melayu Islam. Sesahabat kita yang bukan Melayu ni, dia kira Melayu lah sebab secara perlembagaan dia dah jadi Melayu. Jadi ada sesahabat kita yang bukan Melayu ni, kira Melayu lah tu. Jadi, ya. Mana Datuk Ridwan kita tak nampak lagi? Ada dah? Oh, tengah sarapan. Saudara Awan Singh, Dr. Awan Singh, muka kata semua sahabat kita semua tu. Okey. Jadi, saya tanpa memanjangkan kalam 20 minit, insyaAllah tak sampai. Sebab kita nak dengar, bukan nak dengar daripada depan ni, nak dengar daripada sini. Jadi, tajuk ini heavyweight punya tajuk. Ini dah soal dia. Jadi, sesuatu tu halumat. Satu bangsa dan peradaban harus belajar dari sejarah. Sejarah apa? Sejarah turun naik, Quran sebut. Turun naik, sesuatu bangsa, sesuatu madu, Quran dah sebut. Kenapa? Dan pengalaman bangsa-bangsa yang lain. Assyrianya, bangsa macam-macam bangsa. Dan juga yang penting, pengalaman bangsa sendiri. Ini nak kita kena muhasabah betul-betul. Naik dan turun bangsa kita. Melayu Islam. Bila saya sebut Melayu ni, kira Islam sekali lah, bukan semua Islam lah. Ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyamu nudawilaha bainan nas. Ini dia. Ini kita kena tadabbur. Kita kena tadabbur, kena betul-betul fikir betul-betul ayat ini dan apply kepada diri bangsa Melayu sekarang ini. Bukan hanya baca sekadar ketika tilawah ke, sekadar orang nak mati ke, tak. Kena tadabur betul. Tilkal ayyamu nudawilaha bainan nas. Tuhan ganti. Naik turun sesuatu bangsa tu. Ini kita kena jelas. Jadi, Tuhan gilakan. Sejarah politik tanah Melayu adalah sejarah politik pemerintahan orang-orang Melayu sebelum merdeka. Dan selepas merdeka, itu yang nombor dua sebut tu, lebih 60 tahun kita, bangsa Melayu Islam masih menikmati kuasa politik memerintah lagi. Selepas itu persekutuan tanah Melayu dan merdeka. Namun, selepas itu mereka mengalami dekadensi politik kekuasaan yang amat parah yang dapat kita tengok dengan mata kepala kita pada hari. Ini dia nak kena tadabur betul-betul. The decline, keruntuhan, satu bangsa dan tamadun. Suatu hormat. Justru mereka, jadi kita, orang Melayu, semua dah tak kira siapa lah. Daripada yang paling tinggi, daripada perlu berani bertindak tegas. Dalam semangat asyaja'ah wan najidah. Kata pemikir politik umat Islam dalam kita apa ya? Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah Tan Sri, kena ada semangat keberanian asyaja'ah, berani, wan najrah, berani dan berani melaksanakan doktrin, kehendak dalam konteks Malaysia ini, kehendak perlembagaan. Ini dia poin dia besar. Berani, jangan jadi berani badang. Badang Melayu lah. Cari Ahmad Maslahat, Datuk Mahat, ada ke badang ni? Makan muntah-muntah semua ni. Ada makan muntah-muntah yang tak kena air dalam perut, dia jadi tak berani tu. Ini problem sekarang ni. Dalam Al-Mawardi, dalam Ahkam Sultaniyah, asyaja'ah, berani dan wan-najdah, dan berani laksanakan. Catatan Seri Musa kata cerita kita lama lalu. Dia tangkap segala puak-puak Kristian yang masuk dalam hutan. Mana Tan Sri cerita? Johor. Betul lah tu. Lah Datuk, baik, Datuk kita pindah ke sana kan? Baik. Berani. Jangan berani. Tapi tak berani buat. Dia macam yang cantik. Kepak-kepak-kepak lari. Jadi, tu yang saya kata saya nak kena baca kan. Jadi kita kena berani dalam semangat syajaah wan najdah. Mengembalikan politik kekuasaan, bukan politik rotarik dan politik ayam jantan tadi. Mengembalikan politik kekuasaan supaya benda-benda berada pada mereka. Jangan ada pada tangan saja, lepas dia buka, terbang.
Mereka memerlukan suatu overhaul. Kalau perlu tukar enjin, tukar enjin lah. Kalau perlu tukar kereta, tukar kereta. Jadi Datuk Mat Masalah tentu tak setuju tukar kereta ni. Satu overhaul pemikiran dan falsafah bahar politik baru. Falsafah politik baru. Jadi dalam pemikir politik Islam antaranya kita memerlukan politician yang filsuf mutadayyin, dia berfikir secara falsafah, bukan ahli falsafah yang sepoh-sepoh ni kan, tapi ada satu pemikiran falsafah yang terasnya ialah agama. Ini dia, kita memerlukan falsafah politik baru dan juga membina political alignment. Kita ada gelong, kita kena pergi servis. Buat alignment baru. Sesuai dengan kehendak-kehendak sebenar dalam konteks Malaysia, bangsa Melayu, ialah kehendak sebenar perlembagaan persekutuan. Mereka wajib menyusun strategi yang menguntungkan bangsa Melayu dalam keadaan demografi yang amat krusial. Walaupun kita ada 70 lah orang Melayu, tapi saya masih mengatakan ada demografi yang cukup krusial kerana agitasi dan sifat anarkik setengah-setengah pihak terhadap perlembagaan yang orang Melayu menjunjung apa namanya. Perkara ini adalah satu tuntutan masa atau wajibul waqt. Wajibul waqt makna kewajiban semasa. Kewajiban semasa. Ini kena faham. Bukan aulawiyat. Saya tidak guna istilah aulawiyat, keutamaan. Tidak. Kewajiban wajibul waqt. Kewajiban semasa. Kalau kita senang buat kewajiban wajib semasa ni, pergi cari toilet tu. Itu contoh Tan Sri. Minta maaf lah ya. Jadi bagi faham sikit ni. Jadi sebelum terlupa, saya terima kasih lah kepada sahabat dari luar Kuala Lumpur. Berjuhur dan Pahang. Terengganu yang sanggup, masya Allah, jazakumullah khairan jazak. Jadi kalau orang dekat-dekat sini tak apalah, bukan tak apalah, tu pun masalah juga kan. Jadi habis. Untuk mengembalikan politik kekuasaan, kalau ada politik tak ada kuasa tak guna juga. Pemikir sosial politik sebenarnya Ibn Khaldun rahimahullah berkata, sesuatu bangsa itu memerlukan semangat asabiyah positif. Asabiyah positif. Asabiyah ada dua. Asabiyah positif, asabiyah destruktif. Iaitu semangat esperidiko. Ini yang kita nak kena faham. Ia dan seperti kata Al-Maududi, bukan Maududi ya, Mawardi, iaitu syaja'ah. Kena ada semangat syaja'ah wan najrah. Berani dan berani melaksanakan benar itu. Itu dia. Jangan berani bagi, bagi-bagi. Ini yang tukang berani namanya. Ia terlalu amat penting dan menjadi tonggak fundamental demi mempertahan serta melestarikan kekuasaan, kata Al-Mawad ini, kata Ibn Khaldun, untuk melestari berani syaja'ah dan jenis. Penting kenapa? Untuk melestarikan kekuasaan satu bangsa dan tamadun. Dalam konteks Malaysia ini, bahawa pemimpin politik yang memerintah wajib memiliki sifat asyaja'ah wan najdah. Perkara ini dibuktikan dalam sirah Nabawiyah serta sejarah negara Madinah Al-Munawwarah. Semangat kekitaan, esperidiko, kesepaduan seperpaduan bangsa dan perpaduan bangsa, data cinta dan mahu membela bangsanya tidak dilarang secara syar'i. Banyak satu masa dulu kita ditakut-takutkan kena ada pergeseran tajam di antara dua parti politik Melayu Islam, iaitu semangat asabiah ini jahiliah, semangat bangsa, cinta bangsa, jahiliah. Tahun 70-an dan 80-an juga, malah sebagian 90-an. Semangat asabiah ini jahiliah. Laisa minna man da'a ila asabiah. Hadis tu jangan pakai. Hadis banyak dalam
dalam Sihah Sittah kita tengok. Di sini saya turun satu iaitu riwayat daripada Ibn Majah nombor 39. Jangan fikirkan yang kau pula. 3949. Yang terjemahannya ialah bila seorang sahabat bertanya Rasulullah, adakah saya apa maknanya jahiliyah itu? Kata Nabi SAW, apa namanya itu? Cinta seorang lelaki kepada bangsanya itu tidak, cinta lelaki pada bangsanya itu tidak bersifat jahiliyah. Bukan jahiliyah. Yang laisa minna masuk dalam neraka, tidak. Lihat Ibn Majah, macam-macam lagi lah yang saya sebut di sini. Kemudian tindakan membina dan menjana perpaduan, tajuk ini, puak dan bangsa telah dilaksanakan oleh junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kerja awal, di antara tindakan awal Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hijrah, mempersatukan Aus dan Khazraj. Depa duk bergaduh perang Buaz berapa puluh tahun. Perang Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dah. Sekarang kita sudah ada negara. Aku jadi pemimpin. Engkau orang Aus dan Khazraj, dia tak kata lah macam tu, Tan Sri. Ni kita orang Melayu panjang-panjang lah. Kena memperdamaikan Aus dan Khazraj yang berperang. Kemudian golongan ini yang biasa yang kemudian disebut sebagai golongan Ansar dipersatukan lugis oleh Nabi SAW orang-orang yang berhijrah daripada Makkah. Mungkin ini cerita tak payah saya ulang-ulang. Di poin nak sebut ialah perpaduan di kalangan kelompok orang Kelantan, orang Kedah, orang Sibampat tu kampung saya. Pontian apa sekali lah kan. Jadi dipersatukan, kemudian semua ni dipersatukan dalam satu bangsa, bangsa Melayu. Mana Puan Zahra saya tengok ada tadi pasal dah. Ini bukan orang sini dia. Jadi Melayu ni dah lama ada di negeri ni. Itu Tan Sri Musa. Lama dah. Jadi hang kalau tu bukan hang ni tak kira siapa-siapa lah. Kalau main tumbang jangan jadi macam rumah hang. Ini poin dia. Jadi maknanya Ustaz Rahman, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tindakan strategik seorang pemimpin yang peka kepada kelestarian politik kekuasaan negara dalam misi rahmatan lil alamin, Nabi SAW mempersatukan mereka. Ini tindakan muakhar lah kalau dalam biasa yang kita sebut. Maka dalam negara kita ini tidak ada pilihan melainkan kita orang Melayu. Islam mesti diangkat sebagai satu kumpulan yang memiliki persaudaraan aras tinggi. Innamal mu'minuna inna campur lagi mana ada orang pakih-pakih dalam nahutul inna campur ma tak ada arah dah, tak ada pilih dah, poh kena hok ni je. Inna campur ma innamal mu'minun, kita orang Islam asyhadu an la, kecuali pembak liberal lah. Datuk Mat cukup sonok lah buat cerita buat liberal ni. Sebab dia bukan liberal. Jadi tak ada agah kita ni. Wajibul wakat Tan Sri. Wajibul wakat Datuk Salmon. Wajib keperluan semasa kita sekarang ini. Tidak ada pilihan. Kalau tidak Allah Ta'ala akan hancur dambar nata demira wa ya'uzubillah mizalik. Ya Datuk apa nama Badli. Jadi atas rahmatan, misi rahmatan lil alamin. Misi rahmatan lil alamin oleh imam minyak lagi itu. Saya kata tak boleh. Tadi kata 20 minit. Imam minyak lagi dah. Macam mana Tok Mat? Syarat tu lepas selesai saya tulis. Tak apalah. Misi rahmatan lil alamin ni kena faham. Rahmatan lil alamin. Tengok mufassirun kata. Bukan rahmatan lil alamin seperti mana yang disebut oleh Mujahid Rawa sekarang. Saya kena sebut. Bukan. Bukan, muafakat ada terbitkan buku tu kan. Misi rahmatan lil alamin itu tonggaknya ialah laksanakan syariat. Syarah hari lain lah. Baik, sambung. Kemudian perpaduan bangsa adalah tenaga fundamental politik kekuasaan negara. Sebab itu junjungan Nabi SAW memilih bangsa Quraisy. Benar, memilih orang Arab. Dan dalam Arab itu ada bangsa Quraisy. 7 kualiti Quraisy dalam hadis. 7 kualiti Quraisy yang Nabi SAW pilih.
sebagai membantu bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks Malaysia ialah bangsa Melayu. Jangan bila-bila ada Jawa, ada Bugis. Ah, ini nama masalah dengan saya, khilaf saya Bugis, dia Jawa. Jadi kita satulah. Oh Banjar. Oh, masya-Allah. Syekh sahibul kitab tu Al-Banjari, Arsyad Banjari rahimahullah. Baik. Jadi saudara-saudara rahmat, baka elit-elit bangsa Quraisy, bangsa Arab itu ialah Quraisy. Li'ira fi Quraisy, oleh kerana tujuh kualiti yang ada pada tu pada bangsa Quraisy, maka Allah Taala mengiktiraf mengangkat saya jadi seorang. Jadi kita dalam konteks Malaysia ini ialah Melayu. Melayu yang ahli sunnah wal jamaah, bukan Melayu yang liberal. Bukan Melayu yang liberal. Saya ulang semula. Siapa dia? Ha. Banyak sebenarnya. Baik. Suruhan dan penegasan berkaitan perpaduan dan larangan berpecah. Amat jelas Quran. Wah, ini hari-hari. Sampai di Kedah dulu, Esko, Kedah zaman B.S. Sanusi, Arwah Sanusi. Sampai Cina, Baba Leo, sebut waqta cimu bihamdillah. Cina pun baca waqta cimu bihamdillah. Waqta cimu bihamdillah. Baba Leo, ingat. Lunai. Jadi waqta cimu bihamdillah. Para mufassirun menafikan ini adalah surah berpegang pada konsep dan epistemologi baku. Ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang dihuraikan oleh ahli sunnah wal jamaah. Kerana pemikiran ahli sunnah wal jamaah adalah pemikiran yang representatif. Bukan liberal seperti yang Mujahid buat ni. Saya ulang banyak kali. Macam Mujahid buat tu. Salah. Ini bukan politik, Datuk Mak ya. Ini agama. Tapi agama tak boleh pisah daripada politik. Tak gitu kan? Okey. Dan larangan berpecah dalam pemikiran doktrin ahli akidah ahli sunnah wal jamaah. Bila berfikir, berpecah dari segi pemikiran dan falsafah, maka automatically akan berpecah secara fizikal. Okey. Ini peringatan Allah SWT bagi kita. Buzi. Buzi ke tu? Betul? Putera. Oh putera, pakai kuning pula hari ni. Oh dia raja dia. Okey, mai sini. Okey. Macam oh situ, oh situ. Silap lah, Datuk Mat dia protokol tinggi. Fuh, nak menyembah, nak jaga-jaga lah entah. Oh, jatuh, oh dia silap. Okey, baik. Fuh, dia jawab lawyer. Tapi lawyer betul bukan lawyer buruk ni. Okey. Jadi Allah Ta'ala peringatkan kita. Kita dalam satu keadaan kritikal masyarakat Madinah mendepani gulungan munafik dalam Malaysia ni. Banyak belunguk munafik. Buzi dia tulis pasal munafik tu. Tuhan tegur di kalangan sahabat. Kenapa hampa semua ni berpecah? Fama lakum fil munafiqin fi'atin. Kenapa anda semua ni orang mukmin orang Islam berpecah dua dalam menghadapi kelompok munafik? Kita bukan pecah dua. Jadi ini Allah Ta'ala tegur. Dalam mendapati musuh kita, kita tidak boleh berpecah. Kena misti waqtasimu. Berpecah, jangan pecah dah. Okey. Ayat ini menjadi nas kepada orang Islam supaya mereka bersatu dan tidak pecah dalam menghadapi musuh. Dalam konteks bangsa Melayu Islam, mereka tidak pilihan, melainkan bersatu. Bukan bersatu dalam parti yang berkenaan kan, ada nama parti kan. Bersatu, berpadu demi melestarikan epistemologi Hifzuddin, memelihara agama. Hizbul muru'ah, maruah nak memelihara maruah. Wajib memelihara maruah. Dan Hizbul Watan, memelihara negara. Hizbul Watan. Dalam konsep apa tadi? Maqasid syara'. Orang-orang yang menjadi pemimpin politik kekuasaan wajib menyedari bahawa mereka punya dua fungsi dalam mengurus negara, iaitu Umuruddin, nak jaga agama dan juga Umuruddunya. Bila sebut Umuruddunya ini ialah mentertibkan masyarakat supaya mereka, dan konteks Malaysia ini ialah supaya masyarakat semua ikut tunduk hormat dengan perlembagaan Malaysia. Umuruddunya. Ini kena faham.
Itu pendetail tuan-tuan semua nak akan detailkan lah. Ini bermakna mereka wajib menegakkan din dalam wacana Hizbuddin dan tidak boleh pecah dalam urusan untuk menegakkan, tak boleh berpecah. Untuk menegakkan dalam konteks ini ialah agama dan perlembagaan. Tidak boleh berpecah di dalam menyikapi perlembagaan untuk menegakkan kehendak-kehendak perlembagaan yang detailnya tuan-tuan akan faham lah kan. Oleh demikian, untuk tujuan tersebut, pemimpin itu mesti memiliki sifat benar. Sifat benar. Ah, sejuk dalam pengenalan. Sifat benar. Siduk. Sidukun. Dan jujur. Kerana ini adalah amanah Allah SWT. Dan akan ditanya Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala dalam urusan ini. Itu saya bagi hadis itu. Tanggungjawab dan amanah kepemimpinan mesti, pemimpin ini mesti memiliki integriti. Kualiti yang tinggi integriti. Mempunyai intellectuality. Jangan orang bodoh-bodoh jadi pemimpin. Kena ada juga spirituality. Ha, nak kena. Dan menjana komunikasi politik. Menjana komunikasi politik. Kita ada sekarang political communication. Tapi politik itu terlampau rendah. Hanya politik kain batik, gula dan tepung gandum macam-macam je. Jadi kita kena menjana meningkatkan komunikasi politik aras tinggi dalam membina budaya politik aras tinggi. Kita nak budaya politik aras tinggi semua pihak, pemimpin dan juga orang biasa. Sebab itu dalam Brennan menulis, Jason Brennan menulis Against Democracy, bahawa problem sekarang ialah problem orang-orang pemilih-pemilih ini jahil. Ha, sebab itu dalam teori politik Islam, seperti mana disebut oleh Mawardi, bahawa kualiti pemimpin satu bab. Kita nak pemimpin yang jujur dan apa-apa. Tapi pemilih juga kena cerdik, kena ada ilmu. Kata Al-Mawardi dalam Ahkam Sultannya. Pemimpin satu bab. Yang nak dipimpin, kena cerdik. Sebab itu kita, masyarakat, pengalaman kita, apabila masyarakat ini, 5 minit yang tutup lah. Oleh kerana masyarakat pemilih ini tidak faham, Tan Sri Musa, gambar buta sebelah pun, pergi tunjuk saja, tak payah bicara, hadis terlingkup. Allah kebalik, ini dah terbalik lah, apa mana yang berkenaan lah. Jadi ini dia tuan-tuan yang dihormati. Tak payah bicara, bawa saya pengalaman, bawa seorang mata sepet tu, mata lebam tu, bawa tunjuk tuan-tuan dalam satu pilihan raya di Kedah. Tak payah bicara, itu ya, ambil masjid semua. Tengok mata, ya entah tidak pasal apa buta, pasal apa lebam, tak tanya. Ini manipulasi, sama juga dalam kes sekarang ya, apa nama Zalaudin ya. Isu besar UK sekarang, Brexit. Hanya 20% yang faham isu. Hak lain tak kerti, ikut macam Malaysia. Macam Malaysia baru-baru ni lah. Hari ni kita pentak isu apa-apa-apa-apa lah. Ini sebab kita dibuli, diperbodoh. Masuk ni tuan-tuan sekali, saya tak mengundi, alhamdulillah. Jadi ini tuan-tuan. Jadi pemilih ni kena faham Muzi. Pemilih ni kena faham. Jangan diperbodoh, dimanipulasi. Gula tak apa juga sedap makan. Okey. Jadi ini yang kita nak apa nama tadi? Hilang mana dia tu. Jadi maknanya kita ada integriti. Pemimpin kena ada integriti. Jangan tipu orang. Jangan manipulasi satu-satu istilah. Kena cerdik, intellectuality. Tak semesti masuk universiti Tan Sri ya, banyak yang tak cerdik. Tak semesti, bukan makna jangan masuk universiti. Masuk. Tapi bukan mana intellectuality itu nak kena cerdik melihat situasi. Macam kita traffic jam. Dua juga pergi jalan tu. Tunggulah 3 jam kita jalan. Padahal orang cerdik ada tak jalan alternatif. Demikianlah. Baik. Demikian spirituality. Spirituality ini sangat-sangat penting. Wajib setiap orang ada intellectuality. Di segi spirituality bukan makna nak pergi tarekat apa semua, itu isu lain. Makna kena menjana akhlak yang molek, yang sayang kepada bangsanya,
yang sayang pada agamanya dalam melestarikan kehendak-kehendak Al-Quran dinul haqq. Ha, itu dia. Dalam hati itu kena ada kasih sayang kepada kepada yang dipimpin. Jadi dalam konteks, ha, jadi mereka sarankan ini bahawa komunikasi politik diabolik dajjalik. Komunikasi politik diabolik dajjalik. Dah tak ada tempat dah sebenarnya. Ha, telah menyebabkan kuasa politik mereka hilang. Justru komunikasi politik baru ialah komunikasi yang menjana as-sa'ada as-sarmadiyah. Kebahagiaan yang berpanjangan. Kebahagiaan hasanah fi dunia dan hasanah fi akhirah. Kita perlu hasanah fi dunia iaitu kekuasaan. Untuk melestarikan kehendak-kehendak. Kuasa ini untuk melestarikan kehendak perlembagaan dan kehendak agama. Mereka gantikan dengan baik. Okay. Untuk menjayakan agenda penting abad ini, berkata bangsa milik Islam Malaysia, unsur cabaran tentu ada sebab disebut tajuk ni cabaran kan. Iaitu bagi saya, boleh dibincangkan ya. Iaitu memahami, kita kena faham betul konsep epistemologi di dalam wacana agama din. Illuminati telah menawarkan racun epistemologi baharu yang menolak agama sebagai satu-satunya, yang menolak agama Islam sebagai satu-satunya agama yang tinggi dan hanya diterima Allah SWT. Mereka gantikan dengan gagasan liberalisme agama dan pluralisme agama. Benar ini sedang tersebar sekarang. Dan kita lihat Kementerian Kerajaan telah mencabut tiga buku baru. Kementerian dalam kita telah mencabut tiga buku berkenaan dengan liberalisme dan pluralisme agama yang diterbitkan oleh IRF. Baru ni. Saya baca, tuan-tuan pun baca, tiga-tiga buku itu saya baca tiga kali. Bahaya buku itu, tapi dicabut. Jadi tuan-tuan, inilah pemikiran gerakan liberalisme agama yang disambut gemuruh oleh golongan-golongan yang so-called Muslim Demokrat. Muslim Demokrat. Muslim Demokrat. Dia berbangga sebagai seorang Muslim Demokrat. Anauzubillah. Buku mereka tu pun ada. Baik. Habis ya. Kemudian, pemikiran disogokkan oleh Illuminati ialah pemikiran menolak bangsa sebagai sesuatu yang signifikan di dalam membangun peradaban. Ini yang dibagi oleh oleh Illuminati. Racun bangsa itu tak ada apa. Sebab itu dia semua bangsa sama saja, sama rasa, sama apa tak tahulah di dalam membina negara. Kesimpulan semulaan, gagasan penyatuan bangsa Melayu Islam dalam bingkai politik kekuasaan akan berjaya jika kimia-kimia positif dalam diri masing-masing dijana supaya sesuai dengan surah Al-Quran, Al-Hadis seperti yang sebut-sebut dan juga selaras dengan kehendak-kehendak perlembagaan. Selaras dengan kehendak-kehendak perlembagaan. Maka di sinilah setiap kita bangsa Melayu Islam memerlukan himmah aliyah. Pedetail kemudian Allah Ma'ala minta maaf terlebih masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.